Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BT Gaming. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua bagaimana caranya melakukan transfer saldo GoPay ke saldo OVO. Namun sebelum kalian bisa melakukan transfer, kalian harus upgrade akun GoPay kalian ke akun GoPay Plus. Caranya gimana? Kalian bisa cek video-video sebelumnya ya. Oke, jadi kalau kalian sudah seperti ini, oh ya, sebelum itu saya harus cek dulu di akun OVO saldonya seberapa ya, untuk memastikan apakah saldo sudah masuk atau belum. Jadi di OVO saya sekarang ada 37.000 sekian. Saya akan mencoba transfer sebesar 10.000 dari akun GoPay saya. Nah, caranya gimana? Jika kalian sudah ya, sudah upgrade akun GoPay-nya, kemudian kita masuk ke bayar. Jika sampai sini, kalian pilih ke rekening bank. Kemudian transfer instan ke rekening baru jika belum pernah melakukan transfer sebelumnya. Nah, untuk OVO kalian pilih saja CIMB Niaga. Kemudian masukkan nomor rekeningnya. Nah, nomor rekeningnya tuh seperti apa? Nomor rekeningnya kalian bisa tuliskan kodenya dulu, yaitu 8099 diikuti dengan nomor HP yang kalian daftarkan di OVO. Nah, coba saya masukkan ya. Jika sudah, kita lakukan verifikasi di sini. Nah, coba cek apakah sudah benar atau belum. Nih ya, ini 37.000, saya akan transfer 10.000. Jika sudah seperti ini, saya lanjut. Isikan nominalnya minimal 10.000 ya. Kemudian lanjut. Oke, di sini ada konfirmasi transfernya sebesar ini ke rekening CIMB Niaga. Ternyata tidak ada biaya admin. Wah, mantap nih. Jika sudah, kita lakukan konfirmasi. Masukkan 6 digit PIN. Oke, tunggu lagi ngirim permintaan transfer. Yap, sudah berhasil. Permintaan terkirim, sudah ada ya. Oke, sudah, kita juga bisa kirim bukti transfer. Coba kita cek apakah sudah masuk atau belum. Sebelumnya 37, sekarang sudah 47.434. Wes, mantap sekali. Oke, jadi begitu caranya. Semoga bisa menginspirasi, semoga kalian tidak bingung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.